Lois, saya nak sebut nama dia macam berbelit-belit effort. Kan? Awak ada masalah posture. Awak duduk dekat kerusi macam ni. Tak tanya dia. Lebih teruk lagi pada itu. Ya? Saya tak tahu sama awak perasan atau tidak. Atau suami perasan atau tidak. Awak jongkang-jongkit awak punya kerusi. Saya nak sebut nama dia macam berbelit-belit effort. Kalau kita tengok orang ni macam... Elvira, dia tengok Zaliha, dia macam terperanjat dan apabila kita tanya dia lepas tu pun dia rasa dia pun tak tahu apa nak buat dengan Zaliha. Tapi Zaliha mensia-siakan peluang apabila seseorang tu takut dengan kita. Zaliha tanya soalan pertama, apa perkembangan baru anda? Itu yang membuatkan dia boleh makan anda. Kalau tidak, anda boleh makan dia. Saya tengok dia secara penampilan dia tak berapa ini sangatlah untuk sebagai seorang pengacara. Dan masa dia tanya saya soalan rancangan dia pun, rancangan siapa dia, memang betul-betul kena kena bagi tahu semua siapa dia, sebab dia pun tak tahu apa-apa masa saya. Kumpulan ketiga ni